Perut wanita ini memiliki insang. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba kakinya pun menjadi lebam-lebam biru dan bersisik. Ia pun mencoba membersihkan sisik di kakinya. Lalu di pagi hari saat wanita ini terbangun, ia melihat kakinya sudah berubah menjadi ekor ikan. Wanita ini pun jadi panik dan membutuhkan air. Dia pun merangkak pergi ke toilet untuk berendam, sampai-sampai membuat seisi rumahnya menjadi banjir. Karena sekarang wanita ini bisa hidup jika ada air. Lalu wanita ini pun menghubungi adiknya untuk meminta bantuan. Dan ketika adiknya datang, ia sangat shock melihat kondisi kakaknya sekarang telah berubah menjadi putri duyung. Si adik pun langsung membawa kakaknya menuju laut. Setibanya di sana, si kakak merangkak masuk ke dalam air, hingga akhirnya wanita ini hidup di laut sebagai putri duyung.